Ngapain dia? Oh my god, ada stumble guys ya. Alakan tidak mempan. Tidak mempan sama sekali. Dia ngamuk lagi guys. Kita lupa menggunakan perisai dan kita meledak beberapa kali. Hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pass game lagi, yang berarti kita akan bermain game Stumble guys lagi. Dan kali ini kita akan menggunakan lagi skin-skin rahasia yang ada di game Stumble guys. Aku pengen pakai skin Iron Man, Bobo Boy mungkin, atau Bobo Boy Ultraman, ya bisa pakai semuanya sih. By the way, sebelum itu kita akan bermain dulu game Stumble guys versi biasanya untuk mencari crown dulu, baru kita ke map rahasia Stumble guys. Let's go. Oke guys, map pertama kita Abduction Avenue ya. Kita akan bermain di sini. By the way, aku akan ambil jalur kanan karena aku lebih nyaman jalur sebelah kanan guys, entah mengapa ya. Kita bisa shortcut di sini. Aduh, jatuh dong. Enggak jadi shortcut dong kita dong. Oh my god, padahal aku mau shortcut di situ guys. Ah. Kita shortcut dulu yuk. Nah, shortcut guys, walaupun tadi gagal ya, maklumin aja ya, udahlah ya. Kita ambil jalur di sini. Nah, oke, belum ada yang menang ya. Masih babak pertama juga sih, jadi slow saja. Kita shortcut dulu ke atas yuk. Ah, tidak bisa. Ayo kita shortcut lagi di sini. Nah, langsung ke atas guys. Di atas ini lebih gampang ya, lebih gampang gitu. Set. Kita akan. Sudah ada yang finish ya. Udah ada yang finish guys. Kita akan freestyle. Oke guys, map final battle kita ternyata adalah Hot Wheels ya. Kenapa Hot Wheels sih? Oke. Apakah keberuntungan memihak kepada Rudy WFA karena kita berada di jalur sini ya. Oh, langsung guys, langsung mantap. Tampaknya ini ada harapan kita untuk menang ya. Oke, tampaknya ada harapan kita untuk menang guys. Rudy WFA memimpin. Kurang ajar. Kenapa di saat-saat seperti ini malah blunder guys? Aneh banget kita ya. Aduh. Padahal ada harapan menang sudah aku. Astaga, jauh banget tertinggal ini. Oh my god. Apakah kita bisa menang guys? Apakah kita bisa menang? Rudy WFA semoga bisa menang ya. Satu orang guys, kita harus selip dia. Bagaimanapun caranya kita harus selip. Oke, dapat. Selip guys. Oke, dapat. Oh, bukan final ya? Bukan final guys. Kukira final loh. Oh my god, ngapain aku buru-buru kalau gitu, kalau itu bukan final ya. Oke, ternyata final kita ada di rush hour dan ini bisa kupastikan aku akan menang ya. Tidak mungkin Rudy WFA kalah di rush hour. Ini adalah map yang sering banget aku menangkan. Aku sering dapat crown di sini. Set. Oke. Cukup. Nah, itu udah banyak yang jatuh tuh, guys. Nah, berapa orang udah tuh jatuh ya? Oke, tinggal bertiga kita ya. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. Kita ambil jalur tengah ya. Karena lebih greget dong kalau ambil jalur tengah dong. Kalau ini kita ambil sini aja ya. Terlalu berbahaya di sini. Oke, tinggal berdua. Duluanlah kau. Jago juga dia ya. Ah, jatuh. Dapat crown. Oke guys, kita dapat map block desk. Ini adalah block desk biasa. Dan tidak mungkin kita kalah di sini ya. Ini babak pertama, nanti babak keduanya kita akan dapat map Leisure Days. Oke. Halo. Oke, lolos.
Cepat banget, baru berapa detik ya. Oke, ini dia block dash laser atau laser dash. Di sini sih lumayan sulit ya, tidak sulit-sulit banget, tapi harus waspada gitu loh, karena lasernya ini guys bisa saja. Kenapa ini orang-orang ini? What happened guys? Banyak bot kayaknya ya. Oke, santai, kita ambil di sini. Dua orang tereliminasi. Datang lagi dua laser, sangat berbahaya tentu saja. Kita ambil sini. Oke, lima orang tereliminasi. Lolos guys, gampang banget ya. Ini nggak berapa detik ya, terlalu simple nih bagi Rudy WP ini. Oke, saatnya kita menuju final battle. Oke, ini dia block dash endless atau block dash tanpa ujung, tanpa akhir. Ya, kayak gitulah ya bahasa Indonesianya. Dan kita akan lihat kita akan sejauh mana guys. Ini kebanyakan ini ya, kebanyakan bot kayaknya nih pesertanya. Mereka tidak menghancurkan balok bahkan. Kita lihat kita akan bertahan sejauh mana ya. Semoga aja ada satu yang jago, jadi kita bisa jauh-jauh gitu loh, sampai ratusan gitu ya. Ya beberapa puluh juga udah cukup sih. Tapi aku teragu gitu dengan peserta-peserta di sini ya. Oke, set, 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 set. Oke, kita hancurkan. Tiga orang tereliminasi. Sudah masuk ke gelombang 10. Tinggal berdua maksudku. Ayo bro, it's time bro. Saatnya kita beradu ya. Oke, tinggal berdua. Oke. Aduh bro. Oh belum. Oke, mantap bro. Ayo bro. Aduh bro. Sayang sekali ya, kita tidak bisa hanya sampai gelombang 16 saja dan aku udah dapat crown guys. Oke guys, karena aku sudah dapat 2 crown ya. Tadi aku sudah dapat 2 crown, makanya kita akan langsung saja beralih ke game Stumble guys versi Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan 3 skin Iron Man, tapi ini bukan skin Iron Man biasa karena ini adalah Bobo Boy Iron Man atau Iron Man Bobo Boy. Seperti yang kalian lihat kepalanya ini, ketiganya ini adalah kepala Bobo Boy. Ada Bobo Boy biasa, ada Bobo Boy air, dan juga ada Bobo Boy api guys. Dan dia bisa mengeluarkan laser dengan sesuai keahliannya atau kekuatannya. Kok keahliannya sih, dengan kuasa atau kekuatannya. Seperti air, dia bisa mengeluarkan jurus air, dan yang api bisa mengeluarkan jurus api, dan yang biasa ini ya cuman bisa mengeluarkan laser biasa seperti Iron Man biasa. Dan tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung saja gunakan skin Iron Man Bobo Boy ini untuk melawan monster-monster yang ada di game Stumble guys. Let's go. Oke, kita mencari map dulu ya. Kita mencari map, mencari map, mencari map, map, map rahasia yang ada di game Stumble guys. Dan ternyata kita dapat map Pipot Push. Sudah ke 1000 kalinya aku dapat map Pipot Push ini, tapi ya sudahlah ya. Ya udah, kita di Pipot Push aja, enggak apa-apa ya guys ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada 5 peserta lainnya, 6 termasuk aku sendiri. Dan aku langsung saja terbang menggunakan kostum Iron Man. Sebenarnya ini adalah Bobo Boy yang menggunakan kostum Iron Man ya. Dan di sini aku bisa mengeluarkan laser. Aku ingin menunjukkan kepada kalian begini lasernya guys. Ini adalah laser untuk Iron Man Bobo Boy biasa. Di sini kita terbang, tapi aku nggak pengen laju-laju ya, nggak pengen cepat-cepat, karena di sini aku bukan pengen finish guys, aku pengen membasmi mereka semua satu persatu. Sebenarnya aku bisa menambah kecepatan kalau mau ya, tapi nggak usah lah ya. Nah itu guys, cara mempercepat pergerakannya kayak gitu, jadi bisa menambah kecepatan, menambah power ya. Dan mana dia? Oke, di sana guys, di sana si Slendy Bobnya, karena ini musuhnya terlalu cupu, masih biasa-biasa banget, makanya aku belum pakai elemental ya. Jadi kita lawan dia hanya menggunakan skin Iron Man Bobo Boy biasa aja, karena sekali serang langsung KO semuanya, sangat-sangat lemah ini musuh-musuhnya ini ya. Wait guys, ada monster. Udah ada lagi guys, monster ini adalah Rainbow Crab. Oh my god, kita serang. Mati satu. Set. Oke, ada lagi monster lainnya, tapi ini masih monster-monster lemah juga ya. Jadi kita tidak perlu berubah juga kayaknya. Kita pakai skin Iron Man biasa aja udah cukup ini. Kita serang lagi nih si warna hijau.
Dan itu ada si blue, si warna biru. Oke, dia mendekat, kita serang. Tidak perlu menggunakan kekuatan boboiboy air atau api untuk melawan monster-monster kecil dan cupu seperti ini ya. Terlalu easy, guys. Ada lagi. Dari suaranya pun kalian udah tahu kalau ini adalah Skibidi Toilet, tapi dia berkaki seperti laba-laba, guys. Tampaknya kita harus melawan ini. Kita coba dulu pakai skin yang ini dulu ya. Ini adalah Iron Man Boboiboy Air. Kita lihat bagaimana kekuatannya, tapi kita cek dulu. Apakah dia bisa menyerang? Apakah si Skibidinya? Oh, dia bisa menabrak-nabrakan diri ya. Tapi dia nggak bisa mengeluarin laser kayaknya. Tidak punya kekuatan lain selain menabrak-nabrakan dirinya. Jadi kayaknya ini akan kita kalahkan dengan sangat mudah juga sih. Langsung KO, guys. Sekali serang menggunakan skin Iron Man Boboiboy Air, langsung KO. Jadi belum terlalu kuat lah ya. Oh! Baru ku bilang belum ada monster yang terlalu kuat, tiba-tiba muncul monster Gankir yang menghancurkan arena kita, guys. Oh my god. Ini baru lawan yang sepadan ya. Kita akan membantai dia menggunakan skin Iron Man Boboiboy terbaru kita, walaupun kuasanya cuma dua ini baru ya. Oke, kita serang. Oh, dia bisa mengeluarkan laser, guys. Dari bola matanya dia bisa mengeluarkan laser macam itu. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi kita lebih kuat, guys. Kita kasih air ke matanya biar dia kelilipan. Dan kita kasih lagi ini serangan Boboiboy. Oh my god. Ini adalah serangan Iron Man Boboiboy api yang akan kita lancarkan. Ini dia guys. Waduh. Jadi dia kekuatan kayak lebih besar, padahal lasernya kayak hampir sama seperti Iron Man Boboiboy biasa ya. Cuman ini lebih besar aja powernya. Oh, dia mengamuk. Haruskah kita mengakhiri ini dengan kekuatan super over power kita yang sangat mengerikan ini? Itu dia kekuatan penuh dari Iron Man Boboiboy api, guys. Mengerikan sekali ya. Sampai layarnya tertutup tadi. Oke, guys, kita berhasil mengalahkan Gankir dengan kekuatan Boboiboy Iron Man api. Apa ini, ada stumble, guys, biasa? Apa ini? Oh my god, ada stumble, guys, yang memiliki kekuatan dari Kolosal Titan, guys. Ada Kolosal Titan di game Stumble, guys, dong. Oh my god, kita baru saja mengalahkan Gankir dan kita harus melawan lagi, guys. Ini, guys, ini adalah Titan Raksasa. Oh my god, besar banget, guys. Wah. Tampaknya kita tidak bisa mengalahkannya hanya menggunakan skin Iron Man ini. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba kekuatan yang sama untuk mengalahkan Gankir tadi. Apakah masih bisa mengalahkan? Tidak mempan sama sekali, guys. Itu adalah kekuatan yang paling overpower dari Iron Man ini, Iron Man api, tapi tidak mempan juga. Astaga. Apa yang harus aku lakukan, guys? Apakah aku harus berubah menjadi Ultraman juga supaya bisa menandingi ya, supaya bisa raksasa, berubah jadi Ultraman Boboiboy kayaknya aku ini harus ya. Oke, kita berubah dulu, guys. Ayo kita berubah yuk. Nah, ini dia, guys, perubahan Ultraman Boboiboy. Nah, kalau Ultraman Boboiboy yang punya 3 kekuatan ya, ada api, air, dan juga halilintar. Oke, ini dia pertarungan antara rasakan. Kuat banget Kolosal Titannya, kuat, guys. Ini akan menjadi pertarungan Ultraman Boboiboy melawan Kolosal Titan. Ayo, maju, kita tangkis. Oh, dia bisa mengeluarkan ledakan-ledakan, guys. Oh my god, mengerikan banget si Kolosal Titan ini. Dia bisa melakukan ledakan-ledakan. Oh, kita taijutsu dulu, kita main adu pukul dulu, guys. Atau kita berubah dulu. Oh my god, hati-hati kawan. Sampir saja kita kena serangan mematikan. Kita pakai skin Ultraman Boboiboy api kita. Kita akan menghajar dia menggunakan kekuatan api. Kalau tadi Iron Man api ini adalah... Baik, kalau tadi itu Iron Man api, kalau ini adalah Ultraman ya. Rasakan. Cut. Mati kau. Ayo, maju.
dia ngamuk lagi guys. Kita lupa menggunakan perisai dan kita meledak beberapa kali, tapi untungnya ini adalah Ultraman Boboiboy ya, jadi damage-nya tidak begitu besar. Kita pakai lagi guys skin Ultraman Boboiboy air kita. Nah ini dia penampakan dari Ultraman Boboiboy air. Aku ingin melakukan serangan combo menggunakan ini, tapi sebelum itu kita hentikan dulu pergerakan dari si Colossal Titan, lalu kita serang menggunakan air dari ikan paus atau ikan hiu raksasa. Dua kali combo serangan masih tidak mempan. Kita pakai jurus terakhir kita, yaitu skin Ultraman Boboiboy Halilintar, dan di sini aku pengen mengakhiri secepatnya karena darahku sudah semakin sedikit guys. Kalau aku kena satu kali serangan saja aku bakal mati, makanya kita langsung mengeluarkan jurus andalan kita overpower, yaitu menggunakan laser dari Boboiboy Halilintar. Dan ini dia guys, ini dia. Apakah dia langsung meninggal? Kita lihat saja apakah kita berhasil mengalahkannya menggunakan laser. Dan ternyata kita berhasil mengalahkan, membunuh Colossal Titan tanpa berdaya, dia terbaring di sana. Dan tampaknya cukup sampai di sini aja untuk konten Stumble Guys kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye bye.